Alangkah gandem rasa hidup, nongkrong di atas tikar Malioboro malam hari, pesen gudeg tempe, teh jahe, dan rokoknya dor, join sama kamu. Kaki metingkrang ongkang-ongkang rasani jaman kang lintang bukang, aku merasa akulah seorang gelandangan. Sebab aku seorang gelandangan, maka akulah warga negara yang paling diistimewakan. Memang cuma sedikit saja kebahagiaan kehidupan, tapi aku bebas untuk nangkring dan tidur-tiduran. Sebab semua orang yang berumah pada hidup, pada menutup jendela dan pintu-pintu, maka jiwaku langsung dibungkus oleh semesta. Namaku duluan dicatat oleh para malaikat yang terbang mengendarai udara. Apa kabar angin? Makin deras dan berbau busuk. Apa kabar Pak Dewa Ringin? Rasa makin dingin tidak habis-habis, kita dikutuk. Cuaca bangkit. Edan! Lihat itu tulisan di kain yang berpendar-pendar di sepanjang jalan. Musabaqah tilawatil Quran antar mahasiswa, dan kemudian di sebelahnya lomba disco bergaya model contra lala. Bayangkan pinggul yang digoyang-goyang, lampu redup, wah-wah kuli dihentak-hentakkan. Hei, halo, aku mandang sel-sel gemetar, aku terasa terbakar, aku mandang semangat dan nafsu yang berkibar-kibar. Muhammadur Rasulullah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sayup-sayup aku mendengar bayangan suara Tuhan dari tempat yang amat jauh. Bayangan suara Tuhan dan pinggul yang digoyang-goyang. Kenapa kamu gatal memandangnya sebagai wayang yang jejer berhadapan? Kata orang, inilah lanskap yang membingungkan. Hei! Apa salahnya kitab suci dilombakan, sebab toh kitab suci memang hanya untuk dilomba-lombakan. Apa salahnya pinggul digoyang-goyang, kalau memang untuk jiwa kita yang menggelegak bagai lautan, tidak ada lain yang bisa memberi tawaran. Hei, wahai kamu bintang gemintang, wahai kamu telah ditipu oleh arah. Utara dan selatan hanyalah arah. Tapi utara bisa dijadikan selatan dan selatan bisa menjadi utara. Jadi ayolah, ini bayangan Tuhan dan ini pinggul yang digoyang-goyang.
terdengar suara seorang ibu. Anak kita Peti kok belum juga datang toh Bune? Kau tahu Pak nih? Oh bukan Peti Bune, nama anak kita itu Fatimah. Baiklah Fatimah, tapi malam-malam gini kok belum juga datang? Oh tentu belum, dia akan jadi panitia MTQ. Tapi katanya sesudah selesai MTQ, ia akan terus ke Kolombo Disco. Jabang bayi jantan betina, inikah yang disebut gelagat zaman yang luas, warna yang samar, atau pelajaran bagaimana memahami inti nilai yang lebih tersembunyi. Hari-hari berputar, kita tersimpung dari engsel dalam roda mesin yang lancar. Ketika makin jelas bahwa hidup adalah pentas barong yang tidak pernah bubar-bubar. Kita terhimpit beku dalam lingkaran setan, karena itu berdoalah semoga malaikat juga sempat bikin lingkaran. Hei! Ini gereja, ini masjid, ini kuil, ini diamond nightclub, ini penari-penari bugil, ini peradaban tinggi, ini kultur ultramodern, ini daging kehormatan dengan 2000 perak, silahkan pesan. Tertawalah, memang ini semua enak untuk dikunyah-kunyah dalam tawa. Hidup oleng, alam tipak dalam kaleng, hidup hilang jiwa, gedung dan lampu-lampu megah menegaskan sukma yang kosong dan fana. Marilah cintai dunia lebih dari segala-galanya. Mari kita jual hidup kita untuk segumpal benda, untuk sebiji status dan sekeranjang prestise. Kita bikin sendiri berhala-berhala kita, bergabung kita dengan komputer sekaligus dengan dupa-dupa. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Hidup ialah perebutan, hidup ialah pertarungan, hidup adalah sejumput makanan, seporsi kenikmatan dalam usus. Hidup adalah sebidang tanah, seperangkat gedung, satu drum gengsi sosial, plus sejumlah ekstase-ekstase picisan. Jadi kenapa tidak? Kenapa tidak? Hidup ialah membangun bukit meskipun peti mati jelas amatlah sempit. Hidup ialah mencungkil matahari, terlempar kita oleh kekuatan kita sendiri tanpa bisa kembali bangkit. Tapi aku hanyalah seorang gelandangan. Aku tidak dihitung kecuali sebagai seonggok kotoran. Aku tak dikehendaki kecuali lenyap dan mati. Beberapa orang gelandangan diusir dari kehidupan. Mereka bermimpi terbang bersama burung-burung di awan yang hidup dan mati hanya karena alam. Oleh karena itu marilah, marilah bersembahyang, bersembahyang, bersembahyang. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.